Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum Bapak mulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama baik Bapak sebagai pemateri maupun kalian sebagai penerima materi. Oke, Bapak mohon bantuan dari Roma untuk memimpin doa. Doa, silakan Roma. Oke, selesai. Terima kasih Roma. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya. Ani ada Ani? Alhamdulillah, hadir. Budi? Oke. Julpikar? Hadir. Ahmad? Roma? Wanda? Yuspi? Yuspi kemana Yuspi ini? Pontianak? Oke. Stephen? Oke, ada. Sebelum kita mulai, terlebih dulu kita harus pemanasan. Jadi, kalian semuanya berbaris. Dimulai dari sebelah kiri Bapak untuk keluar ke lapangan. Kita pemanasan. Silakan. Lanjut sebelahnya lagi. Silakan. Oke, yang tengah. Lanjut. Oke. Sekarang semuanya berbaris, rentangkan tangan. Ya. Kita pemanasan 2x8. Tangan dipinggang, tundukkan kepala ke depan 8 kali, ke belakang nanti 8 kali. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, cukup. Sekarang Bapak mau nanya nih. Apa manfaat dari pemanasan? Silakan, Ani. Oke, tepuk tangan untuk Ani. Salah satunya pemanasan itu berfungsi untuk menghindari cedera. Oke. Sebelum Bapak mulai, Bapak ingin membahas materi kita yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Oke. Minggu lalu kita belajar materi tentang gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Sekarang Bapak mau nanya nih. Siapa bisa menjelaskan lokomotor? Ahmad. Bagus sekali Ahmad. Lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Lanjut. Siapa yang bisa menjelaskan gerakan non-lokomotor? Silakan Budi. Apa Budi? Mantap sekali. Tepuk tangan untuk Budi. Non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Lanjut. Gerakan manipulatif. Siapa yang bisa menjelaskan gerakan manipulatif? Julpikar. Apa Julpikar? Mantap sekali Julpikar. Gerakan manipulatif adalah gerakan yang menggunakan alat atau benda. Jadi, sekarang Bapak jelaskan untuk materi ini. Tujuan pembelajaran hari ini, memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Sebelum Bapak masuk ke materi, sekarang Bapak mau nanya dulu, siapa yang bisa menjelaskan induk organisasi sepak bola tingkat nasional? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa singkatan induk organisasi sepak bola tingkat nasional? Silakan Vincent. Bagus sekali Vincent. PSS di Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sekarang tingkat internasional.
atau tingkat dunia? Siapa yang bisa menjelaskan? A. Lanjut, Martin. B. IPA. Bagus sekali, Martin. Sekarang kita lanjut ke materi pada hari ini. Berjalan dan berlari dengan menendang bola. Sekarang Bapak mau nanya. Berjalan dan berlari ini termasuk dalam gerakan apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bagus sekali, Ahmad. Ini termasuk gerakan lokomotor karena dia berpindah tempat. Kalau misalnya menendang bola, ayo, siapa yang bisa menjelaskan gerakan apa yang ada di menendang bola ini? Ayo. Oke, bagus sekali, Budi. Budi lagi. Manipu Latif. Oke. Sekarang Bapak lihatkan gambar cara menendang ini. Menendang itu ada 3 macam dengan menggunakan punggung kaki. Ini contohnya sepatu Bapak lihat, ini punggung kaki namanya. Sebelahnya ini kaki bagian dalam. Kalau ini kaki bagian luar. Fungsi dari menendang bola dengan punggung kaki mengarah di bawah bola itu untuk menendang bola lambung. Posisi kaki sebelah kiri antara bola dengan kaki sebelah kiri itu kira-kira jaraknya 15 cm. Ini Bapak contohkan. Sekarang Bapak contohkan ini sepatu. Sebelah dia menendang supaya bola itu lambung, ambil dari bawah bola dengan punggung kaki itu menghasilkan bola lah lambung. Ah, coba praktekkan Ahmad maju ke depan. Ah, silakan Ahmad. Oke, bagus sekali Ahmad. Baik. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita. Sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita pendinginan. Oke, baris seperti semula tadi, rentangkan tangan. Siap. Tangan di depan. Ingat, angkat tangan itu sambil menarik napas. Tarik nafas itu dari hidung, keluarkan dari mulut. Siap. Hembuskan pelan-pelan. Oke, sudah bagus. Sudah. Selesai kita pendinginan, sekarang Bapak merefleksi materi yang telah kita pelajari tadi. Masih ingat kan? Bagaimana cara menendang bolanya, apa itu lokomotor, apa itu non-lokomotor, apa itu manipulatif. Ah, kira-kira siapa yang mau bertanya? Silakan. Ah, Julpikar, apa yang mau ditanyakan? Oke, sekarang Bapak jelaskan. Julpikar menanyakan gerak non-lokomotor dalam permainan sepak bola. Oke. Gerak lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Jadi, misalnya kita membuang bola sambil mengayun, itu disebut gerak non-lokomotor. Menerima bola dari bagian belakang. Apa menerima bola melambung menahan bola itu mencondongkan badan itu digerak disebut dengan gerak non-lokomotor. Oke. Untuk tugas kalian di rumah ada bola kan semuanya? Oke. Tugas kalian bagaimana cara menendang bola dengan menggunakan punggung kaki? Punggung kaki dah. Dengan cara berjalan 5 langkah, lepas itu berlari dengan cara menendang bola. Oke. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Bapak mohon bantuan dari saudara Ani.
Siap? Doanya? Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.